兄弟，快到了。We are now arriving at Chongqing.Teman-teman, ketemu lagi bersama Salindra. Kali ini aku berada di Chongli dan aku akan mengajak kalian jalan-jalan di Chongli untuk mencari apapun itu dan ada apa aja sih di Chongli gitu. Yuk ikut aja. Dan sekarang yang pertama di sini aku akan makan dulu. Yes. Ya, ini ada warung Jawa. Aku akan makan di sini. Ini ada kayaknya warung yang baru. Ini pertama kalinya, yuk. Kita masuknya ke sini. Warung Jawa, yuk kita naik. Ini menu makan itu jadi 140 NT, tambah es dawetnya itu 1. Ini cendolnya segini 50 NT. Ini adalah harga termurah yang aku temui di kawasan Toyen, Taipei, Chongli. Di lain-lainnya itu sudah 70 NT, ini masih 50 NT. Kalau rasanya gimana? Rasanya lumayan enak, seger. Oh, lihat teman-teman, habis kering kerontang sih, berarti rasanya masuk di lidahku. Harganya juga tergolong murah. Nasi kutaci sama ini cuma 190 NT. Yes teman-teman, sekarang makannya udah selesai dan sekarang saat ini aku mau langsung donor darah. Makanya aku tadi langsung buka sarapan dulu, soalnya mau donor darah. Karena kalau mau donor darah itu kita harus makan dulu, kalau nggak makan itu nggak boleh gitu. Nah, ntar lah setelah donor darah, wajah kalian jalan-jalan ke Chongli di tempat-tempat belanja yang murah-murah. Yuk gitu ya, donor darah dulu. Yes teman-teman, aku donor darahnya udah selesai. Ya teman-teman, ini aku ajak kalian ke pasar murahnya Filipina. Di sini ini banyak baju murah-murah banget, kayak total bekas atau apa kayak gini. Ada topi cuma 100 NT-an. Duduk sebenarnya topi ini ya. Coba ini 100 NT-an, lumayan lah antar bekerja, tapi terlihat juga aja. Ini di sini dihubung semua. Ini yang versi murahnya ada lagi yang ini juga topi-topi musik. Ini versi murahnya ya, murahnya. Ada sedikit lebih mahal, bagus juga ada. Ya kayak gini. Bantal 90. Murah banget bantal cuma 90 NT. Ya, ini bantal 90 NT kayak gini. Lumayan loh. Beli sih. Tapi aku udah ada 2 bantal. Masa beli lagi? Ini sarung bantal, aku mau beli sarung bantal. Aku gak punya sarung bantal nih. Sarung bantal 135 pis, aku mau beli 2. Ini lucu kan warnanya. 25 NT ya. Murah banget kan. Iga sansa uma. Kayak sansu, tangga ipa. Ya, aku coba lah. Oh ya, cek kak. 30. Terus sini ada kunci-kuncian juga. Murah-murah kayaknya ini tuh lihat. Kunci-kuncian komplit. Semua juga serba murah-murah. Ada handuk. Ini ada handuk 90 NT. Ada pilihan sendiri. Mana ini handuk? Contohnya ini dia handuk. Lumayan tebal, aku beli satu. Yang warna ini aja deh. Oh, abu-abu aja. Yang warna ini. Coba yang cekak mah. Cekak. Tosang. Cius seuna kak, ha? Ini 5 bener-bener. Murah banget. Gila, aku tangkat bawa kesini. Beli-belian juga termurah.
Sekarang aku mau cari-cari celana bekerja. Aku kerja kan penuh cat, jadinya paling seminggu ganti, dua minggu ganti. Udah kebuang gitu. Ini ada cemilan. Cemilan apa ini? Ayan, 90 kuya. Nag-iisa na yung kuya. Ayan mo na. Celana 190 ya. Kumayang ini yang aku cari 190 ya. Kerja tapi keras. Gak suka. Banyak Filipin. Oh, gak menemukan orang Indo satu pun. Mungkin orang Indo gak suka barang-barang murah kayak gini ya. Tuh, rombongan Filipin semua. Parfuman, lu lihat cara mencari celana tetap ya, celana ini cewek-cewek sih, ada 150 NT, 100 NT, lumayan bagus-bagus tuh kayaknya. Ini juga rame, cewek-cewek semua, 100 NT, 150 NT, murah-murah. Mau nyebrang cari yang ini, celana 100 NT ya. Bentar ya, aku lihat. Ini 150-an, beli 4 gratis 1. Lumayan-lumayan kalau bekerja kayak kerja kotor kayak aku cat-cat gitu. Lumayan loh. Ini ya, tadi aku udah beli di sebelah itu 1. Udah dapat. Sekarang masih kerja tetap lihat. Soalnya aku kalau celana itu boros banget. 2 minggu udah ganti, 2 minggu udah ganti gitu. Jadi belinya yang murah-murah, beli mahal. Aduh, ini cewek-cewek keren ini, 150-an, beli 4 jari 1. Ini gila, keren loh. Cuman 100 NT. Kalian-kalian wajib kesini deh. Gila banget, murah-murah. Tuh lihat 150, 100. Aku mau lihat celana yang di depan itu, nyebrang itu. Nyebrang lagi, Filipin semua. Tuh Filipin buat kerja-kerja, oke. Ini yang lihat ada 200-an, 200-an, 100-an. Oke, aku lihat-lihat dulu ya. Ya, di sini sudah terdapat, ini plastiknya udah ganti gede. 100-an buat kerja-kerja. Lanjut, lihat-lihat dulu. Panjang jalan, ini tempatnya murah-murah. Tapi emang nyaris gak ada orang Indo di sini. Aku nyesel, bantalnya itu murah. Ini ada bantal lagi, aku beli bantal itu di Shopee 200 lebih. Tipis banget. Ini ada murah-murah. Sekarang juga ada jajanan-jajanan. Ini juga ada jajanan-jajanan. Ini pasti jajanan Filipin. Ini ada pisang goreng. Oh, ya, sang jauh. 多少的? Ya, ini aku beli pisang goreng Filipin. Biasanya itu rame banget nyantri. Cuman ini tadi pas gak ngantri aku beli satu. Beli 50 NT. Lumayan. Ya teman-teman, istirahat dulu. Ini pisang goreng Filipin ini. Biasanya ini kan ngantri panjang banget. Ini tadi pas sepi. Jadi ya udah. 50 NT dapat lumayan banyak. Panas. Lumayan enak. Manis. Cuma tepungnya itu keras. Kayak tepung apa ya? Tepung kanji kali ya. Keras banget tepungnya. Tuh lihat ini. NT 100 dapat 3. Gila, murah-murah semua kan, banyak banget koleksinya. Itu jajanan-jajanan Filipin semua ada. Jajanan Filipin termasuknya enak loh, masuk juga di lidahku. Contohnya ini aku beli ini, masuk aja di lidahku ini. Murah-murah lah ya pakai. Ini nggak tahu, ini kayaknya barang bekas atau bukan, nggak ngerti ya. Tapi bagus loh Mas Ian, masih layak pakai semua dan tentunya murah-murah banget. Orang Indo jarang ada yang di sini. Itu 100 NT an. Murah bagus loh. Tapi aku nggak ketemu orang Indo di sini. Jarang ketemu orang Indo. Lokasinya ini deket banget loh dengan stasiun Chongli. Di seberang itu ada laptop. Mereka juga beli laptop di situ. Antar laptop.
Philippines semua tuh mulus-mulus. Tuh BHB-an juga ada Philippines semua tuh. Ini kayak piyama-piyamaan. Juga 100 NT-an semua, murah-murah. Ini malah ada 50 NT, kamu lihat. 50 NT-an lihat. Gila kan ini. Ini perbihanan juga ada 300, oh murah banget tuh. Isinya dapat enggak? Jajanan lagi ada. Oke, tuh ini tas-tasnya rame banget. Tuh, gila. 100 NT-an tuh, aku gak mau lihat rame. Ya teman-teman, sekian ya videoku untuk mengajak kalian jalan-jalan di Chongli. Kita belanja ke tempat belanja baju murah, baju pasarnya Filipina. Oke, jangan lupa ya subscribe channelku dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Dan tentunya aja teman-teman kalian untuk berborong baju murah di sini. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Bye-bye.